Yo, hari ni ada banyak gila aktiviti kan. Tengah hari lagi kan, aku nak pergi ke Kahat Malaysia. Tapi sebelum tu, aku nak buat unboxing sikit pagi ni. First unboxing daripada OPT. Shout out to Hakim, shout out to Oli, shout out to OnePlus 2. Wow, ada banyak topi. Topi baru, Mat. Mantap. Warna hitam, more power, more love. Underbrim, warna grey. Selalu warna hijau kan. So, macam aku pakai sekarang ni, shout out to Savage dengan Box KL. Alright, handsome. So yeah, baju daripada new collection Super Sunday collab dengan Homeboys. Shout out to them. By the way, macam Acu nak aku punya carpet baru daripada Vans. Shout out to Vans, shout out to JD Sports untuk rocks ni. Ngam tu. Second unboxing, aku nak unboxing aku punya ni. Kotak ni, semua orang nak tahu apa benda dalam ni. So jom. Besar, Mat. So kotak ni, kalau nak tahu brand apa, this is a Specialized. It's a basikal punya frame. Aku tak jumpa pisau kecil tu, aku jumpa pisau besar. Nampak leceh nak koyak ni. Nampak tak guys, betapa cunya guys. Holy moly. Ni model Specialized Alex Sprint. Antara model yang paling latest untuk tahun 2022. Aku nak beli hari tu tapi dah sold out. So aku dapat baru-baru ni dengan harga retail. So harga frame ni dalam RM7,000. Lawa tu. Dia colour matte, dia bukan glossy tau. So dia bagi fork sekali. Ni fork dia. Ni fork dia, fork dia grey. So yeah, come though. Aku nak unboxing satu lagi barang. Ni barang bukan barang aku lah. Ni barang admin lah. Dia kata kasut ni untuk dia pergi pakai untuk seni kelah. So ni kasut admin. Dia beli ASICS tu. Jarang-jarang Mat dia beli ASICS. ASICS Awake. Dia kata dia suka warna hijau ni. Oh, belah kiri tak ada tulis Awake. So yeah, this is it. Awake. Ni kasut admin, dia kata dia nak pakai untuk seni kelah nanti. To be honest, kasut ni aku rate biasa je. Dia clean look lah, dia clean look lah. Lepas tu dia ada transparent punya logo ASICS ni kan. This is a, to be honest, is a fair colorway. Good choice lah. Mungkin tak ramai orang kot akan pakai kasut ni pergi tanya sendiri kelah. Masalahnya, bukan beli satu pair tau, dia beli dua pair. Satu pair lagi dia beli untuk saiz aku, Mat. Aku cakap kat dia, kasut ni biasa je tu. Lepas tu dia merajuk. Dia merajuk, cakap biasa-biasa, okay. Dia merajuk, Mat. Tapi thanks to admin, dia belanja aku satu pair. Aku akan pakai kasut ni sebab aku jarang weh ada kasut warna hijau. Selain daripada Salehi belakang ni dengan Alive ni, tapi ni hijau pekat lah. Ni memang betul-betul hijau weh, Mat. So ni kita orang dapat discount actually. Private sale dekat Essence. Sebab tu dia beli dua supaya dapat discount. Instead of beli satu, dapat lah. Beli dua kan. So yeah. Okay, settle. Sekarang ni aku tengah siap. Aku nak pergi ke Pavilion. Nak pergi ke Kahat, Malaysia. Sebab diorang nak bagi aku a few stuff. Maybe aku pakai bib jam kot. Ya, yeah, despair. Jom. Actually kan, aku pun tak tahu doh Mark nak bagi aku apa sebenarnya. Dia kata nak bagi barang Kahat. Kita tengoklah apa benda yang dia nak bagi kan. Rambut aku cun tak? Rambut aku cun ni. Rambut aku on point kan, kemas kan. Semalam aku ada potong rambut dekat aku punya normal barber lah, Acap. So dia yang potong rambut aku. Slap bukan bag, silang Gucci, lu boleh set. Bila-bila lu free, you ain't gang-gang bitch. Engkau groupie, you got the swag-swag. I got the kunci, dulu tak ada dope. Semua buat dono, aku jarang social. Vibe kita so-so, bila kita pump now. They all wanna talk now, budak gua come up. Korang boleh calm down. Kata mawa wave, tukar muslim. Bukan orang dawah tapi rugged muslim. Top boy, aku running macam douche. Ni babu aku, Ashraf was good. So ni rambut aku sekarang, kita tengok sebelum dan selepas. Berapa lama lah kau potong rambut? Hampir 9 tahun lah. 9 tahun eh? Yes. Lama siap? Okay, settle! Settle! Ni apa style rambut dia siap? Ni kalau tanya aku macam spiky-spiky, motor messy-messy lah. Spiky messy lah. Spiky messy lah. Kau datang kena buat appointment dulu eh? Ya, rajin dulu lah. Rajin dulu lah. Settle! Settle, Mat!
Thanks dia macam potong. What's good barbershop dekat area kira-kira Ampang ah ni. Potong murah aje RM25. I mesti tahu you keluarkan kamera bro. That's why I pakai cap saya. What's up bro? Kerja? Jelak. PNC bro. Ha, ini barang apa nak bagi? Ha, t-shirt. T-shirt eh? For winter punya barang. For winter eh? Ambil L. L. So, diorang suggest aku untuk ambil L. So, ni L. Cantik dia warna ni. And diorang bagi aku topi juga. Kahat WIP. Work in progress. Yes, sir. It's a drip. So sekarang dia nak bagi aku bucket tau. Sama ada bucket hat ataupun topi tadi. Mesti topi tadi. So dia nak bagi aku bucket ataupun topi ni. Aku tengah contemplating sekarang ni. Either this cap ataupun bucket. But this bucket ada crown yang tinggi lah. Aku suka ambil cap ni kot. Cap ni baru, komputer ni. Haa kan? Komik cap ni. Bodoh lah kau bagi aku option. Okay, aku nak shout out kepada Mark. Sebab belanja kopi. Kopi pula. Belanja aku ais coklat. Ais coklat dekat Kahat. Diorang ada cafe tau dekat Kahat. So korang boleh try kopi diorang. Korang boleh try dia punya ais coklat. And for this gift, baju tadi dengan topi. So yeah, shout out to Kahat MY dengan Mark. Okay, so jom follow aku. Aku nak pergi tukar aku punya tension racket badminton aku. Sebab malam ni aku ada fight dengan Azam Dan. Besar tu weh. Kau tengok oh. Bapak ah. Dah macam kat Hong Kong tu. Kau tengok. Gila lah, macam kat Hong Kong siut. Banyak gila unit. Legit scary siar rumah-rumah besar yang macam ni. Apartment yang tinggi gila babi ni kan. Kalau aku nak at least dua blok je kalau boleh. A dengan B. Tak nak lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3 barai weh. Sumpah ramai gila orang. So kedai yang aku nak pergi tu nama dia V Smash. Sri Petaling. Your next concept store by V Smash. So kedai ni cun lah. So kita dah sampai kat kedai dia. Ni Your next ni besar weh. Ada 2 lot dia ambil. Kedai ni aku nak pergi sekali lah. Basically kedai ni banyak gila choices lah. Banyak gila racket, string, grip, baju, kasut pun ada banyak semua kat sini. Tau. Bukan tak boleh tukar. Boleh tukar. Dia cakap macam ni. Kalau nak tukar tali, queue untuk tukar tali sampai Selasa depan. Kepala otak dia. Aku nak main malam ni doh. So the best option is, dia cakap aku, kalau nak malam ni juga boleh, tapi kena beli raket baru. So apa yang aku buat is, aku beli raket baru. Sekarang dah pukul 7.54. Aku tak sure sama ada aku sempat ke tak ambil raket. Sebab kedai tutup pukul 8. Aku buat raket untuk main malam ni. Tapi kalau tak dapat ambil raket malam ni, mat. Aku tak tahu apa yang nak jadi. Kira aku membazir lah. Basically aku membazir lah. Beli raket baru tu semata-mata untuk malam ni. Aku sekarang nak pergi jumpa Aiman, kawan kerja lama aku. Esok dia nak gerak ke London sebab dia nak sambung study master. So aku nak pergi jumpa dia for the last time before dia gerak London esok pagi. Ha, apa lambat kan? Lambat sikit. Ni lah, budak nak pergi UK. Aku tengah packing tau tadi. Inilah Amar. Amalina. Hi. Bro. Bro, pagi.
bulking kan bro? Bulking sebelum dekat UK. Mampus, ya? Kepada otak je ni, lamb shank. Ini itulah. Tapi aku mana makan lamb shank pun. Nasi, ice cream. Pesto, pesto. Pesto gila. Ini kena hap lah, hap. Farewell. Selamat eh. Selamat. Selamat. Hati-hati kat UK. Check out UK. Mesti. Bagi dia FNF hoodie. Ya. Yeah. Limited edition tau. Family. Friends and family. Family only. Thanks though. Man. Ni hadiah lah ada kat sana. Yeah. Size pun perfect. Ngam-ngam. Aku size L tu sekarang. Tak kamera dia. So ni lah kita punya. Malu. So hari ni. Hafiz kata dia nak bantai aku. Tapi aku dah habis warm up. Cuma tengok perlu dia. Pusing. Tengok basic. Aku baru sampai. Ada lambat sikit lah. Sorry lah. Rambut sharp. Rambut sharp. Aku warm up dulu. Pergi warm up. Kasih warm up. Wow. Raket baru oi. Oi, Hafiz. Raket baru. Elok sikit. Aku yang atas. Oi, Hafiz. FZHD tengah warm up lawan dengan cikgu. Cikgu Fatih dan juga cikgu Gaz. So far ni king, tak pernah kalah lagi. Yai guys. Cikgu power doh. Apo? Dia tak ada kalah lagi doh cikgu. Penat doh lawan. Ajin, apa cerita ni, Jim? Kata nak lawan aku, Jim. Bagi aku tak nafas doh, tak agak. Ha? Tadi sembang memang boleh. Main lain, Fiz. Sila. Haji, apa cerita Jim? Aku tak expect. Adakah ini mimpi? Haji, apa ni Jim? Nightmare. Weh, aku Haji. Kalah. Tak, whatever it is, aku tak bagi jersey kat Ajim. Aku saja je bagi dia menang. Tetamu. Aku tak bagi jersey kat Ajim. Janji tu tak janji. Tetamu aku bagi dia menang. Tapi dalam hati pedih, Mat. Pedih, Mat. Okay. Ciao. Hey,